Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat ternak. Jumpa lagi di Kandang Rosalia Channel, channel Wong Deso, channel Wong Tukang Arif, tentunya channel Wong Bakul Karungan ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan ciri-ciri kambing yang akan terkena sakit mata seperti apa. Contohnya simak dan tonton terus videonya ya, Mas Bro. Dan sekarang ini saya sudah ada di kandang ya, posisinya sudah ada di kandang, dan ini di hadapan saya ini sudah ada kambing yang saya sebutkan tadi untuk ciri-ciri kambing yang akan terkena sakit mata. Kita bisa lihat seperti apa contohnya. Nah, seperti ini ya kelihatannya, Mas Bro. Untuk ciri-ciri kambing yang akan terkena sakit mata, biasanya itu matanya sering mengeluarkan cairan atau air seperti ini. Bisa dilihat ya, dredes milia ya. Nah, ini sedangkan di sebelah yang kanannya tidak. Nah, ini kalau tidak segera diobati, bisa-bisa ini mata kambingnya akan putih ya, mata kambingnya akan putih terus sakit pada kambingnya ya. Untuk cara pengobatannya sendiri ini sangat mudah, sudah saya bagikan juga di tutorialnya untuk mengobati mata kambing yang sakit. Untuk mengobatinya sangat gampang dan mudah sekali, bisa dengan menggunakan banyak sekali cara. Bisa menggunakan domek, jeruk nipis, dan obat LA. Kalau yang sering saya gunakan itu obat LA yang saya teteskan di matanya ya, mata kambing yang sakit seperti ini. Itu ya, matanya merem. Itu jika tidak diobati itu akan mulai memutih dan kambingnya itu juga tidak bisa melihat arah rabun ya. Untuk cara pengobatannya bisa dilihat, nanti akan saya berikan contohnya ya. Nah, untuk obat yang sering saya gunakan seperti ini obatnya ya. Sering sekali saya bagikan ini obatnya, Vetoxy LA yang diproduksi oleh Sanbe ini ya. Saya menggunakan suntikan seperti ini. Saya akan gunakan 2 tetes atau 1 tetes, teteskan di mata kambingnya seperti ini. Jika teman-teman menggunakan jarum seperti ini, seperti saya, usahakan lebih berhati-hati untuk menjaga jarak, mata kambing dan jarumnya ya. Jangan terlalu dekat karena sangat berbahaya untuk jika kambingnya itu sangat berontak ya, memberontak bisa membahayakan jarum ini terkena mata kambing seperti itu. Langsung saja saya akan berikan contohnya untuk mengobatinya seperti apa, silahkan simak ya. Dan langsung saja untuk caranya meneteskan seperti ini ya, kita tempit seperti ini ya, Mas Bro. Usahakan kambingnya jangan sampai memberontak seperti ini. Nah, kita seperti ini. Jarum dengan mata usahakan diberikan jarak agar kambingnya itu kalau memberontak tidak mengenakan mata seperti ini ya. Kita teteskan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ke mata kambing.
saja, dua tetes saja. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya Mas Bro. Bisa kelihatan ya. Nah, seperti itu cara mengobati mata kambing sebelum sakit ya. Ciri-ciri mata kambing yang akan sakit mata seperti ini. Untuk mencegahnya seperti ini ya. Nah, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih. Apabila ada saran atau komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan di-like atau di-subscribe ya Mas Bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur. Salam peternak. Nah, ini kambingnya ya. Ha ha ha.